Dalam berita itu, wartawan Zaim Zamani yang berada di Azaz, Syria melaporkan ribuan mangsa gempa bumi di utara Syria yang hilang tempat tinggal terpaksa berlindung di kem-kem pelarian hingga menyebabkan kawasan penempatan yang serba kekurangan itu semakin sesak. Keperluan harian yang disalurkan di kem pelarian juga dikhuatiri tidak mencukupi, terutama apabila Turkiye yang banyak membela nasib penduduk di utara Syria kini terpaksa mencatu barangan bantuan untuk turut memberi perhatian kepada jutaan rakyatnya yang hilang tempat tinggal. Dari Azaz, Syria, wartawan Zaim Zamani ada butirannya. Kemiskinan yang menghimpit mangsa gempa bumi Syria menyebabkan mereka tiada pilihan untuk tinggal di dalam kemah di kem-kem pelarian. Ada mangsa gempa yang tiba di kem dengan kecederaan belum pulih sepenuhnya, trauma serta masih dalam keadaan berduka akibat bencana. Pertambahan penduduk sekaligus meningkatkan keperluan harian yang disalurkan agensi bantuan. Di kem pelarian di Azaz, Syria ini antaranya diuruskan oleh pihak agensi wakaf Turkiye TDV yang setiap hari memberikan makanan kepada penduduk. Namun disebabkan bencana yang turut menimpa Turkiye, banyak aset dan sumber TDV perlu diutamakan untuk rakyat Turkiye. Kekurangan bantuan dan pertambahan pelarian diakui sendiri rakyat Syria yang telah lama berlindung di kem pelarian. Abdiji musaadat, alhamdulillah. Abdiji musaadat yani ghizaiya wa abdiji kul shi abdiji bas inno ghair kafiya mithl ma haka al-akh yani. Lakin ba'd az-zilzal ja'at 'alam يعني جديدة صارت هذا مركز إيواء الشبيبة اسمه نزحت عالم جديدة لي. Bagaimanapun, TDV tetap berusaha untuk memastikan rakyat Syria di kem-kem pelarian mendapat keperluan harian mereka di sebalik situasi mencabar di negara sendiri. Bagi memastikan bantuan mencukupi, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM bekerjasama dengan TDV untuk menyediakan dan meningkatkan keperluan, terutama dalam bentuk makanan kepada pelarian Syria. Kita melihat ini adalah keperluan-keperluan asas yang mereka sangat perlukan. Namun pihak MAPIM hadir sejak 2014 menghulurkan bantuan bersama dengan Turki dan Wafi. Antaranya kita menghulurkan masakan panas iaitu hot meal dua kali sehari. Antara yang dihidangkan merupakan nasi dan juga buah-buahan dan juga keperluan untuk minuman. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, 90% penduduk di utara Syria bergantung hidup kepada bantuan kemanusiaan. Orang ramai yang ingin menyumbang kepada misi kemanusiaan gempa Turkiye Syria MAPIM boleh layari laman sesawang yang tertera. Laporan Zaim Zamani dan jurukamera Nona Zurhafiz Jabridin dari Azaz, Syria untuk Berita Al-Hijrah.